Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, para momi, para bunda, para ayah, abang kakak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit, bunda doakan semoga segera sembuh. Kemudian yang sehat, semakin sehat. Dan yang sakit maupun yang sehat, selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang punya hutang semoga segera lunas. Kemudian yang punya masalah semoga segera teratasi masalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya moms, bun, dan teman-teman semua, terima kasih bunda ucapkan sudah mengklik video ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan berkah untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, tadi di awal video bunda sudah sarapan bersama anak-anak dan Yanda. Dan so sweet banget. Bunda lagi manja tadi, jadi disuapin sama Yanda. Biasanya begitulah bunda kalau lagi manja ya moms, bun. Nggak apa-apa kok kita bermanja-manja dengan suami. Nggak ada salahnya ya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk bisa selalu bermanja-manja dengan suami ya. Ini bunda sudah dalam perjalanan ya moms, bun, dan teman-teman semua. Dan ini sudah ada di jembatan Melawi. Seperti biasa aktivitas bunda saat pagi, setelah aktivitas di rumah, menyiapkan semuanya, kemudian bunda berangkat kerja seperti biasa ya. Dan seperti biasa juga bersama Yanda. Begitulah rutinitas harian bunda ya moms, bun. Bunda harap jangan bosan untuk selalu menonton video bunda. Semoga setiap menonton video bunda mendapatkan hiburan, inspirasi, dan motivasi serta berkah dan manfaat untuk teman-teman semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah sudah sampai. Hati-hati Pak Su. Terima kasih sayangku. Semoga keluarga kita sama awas selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga para momi, para bunda, para ayah, dan teman-teman semua yang menonton video bunda selalu sama awas. Sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang lagi jomblo atau belum menikah, bunda doakan semoga segera mendapatkan pasangan yang soleh-solehah dan segera menikah. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah ini sebelum masuk ke kelas, ini ada alat berat. Bunda nggak tahu apa namanya, heksa atau apa ya, bunda lupa. Ini sedang bekerja mengeruk tanah kemudian menyimpannya di sini. Itu mau ditimbun atau mau bagaimana bunda nggak ngerti ya, hanya beliau yang mengerjakannya yang paham dengan Pak Tukang. Jika ada teman-teman para momi yang mengerti ini apa namanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan ini tahu nggak, ini bunda dekat banget dengan alatnya, masya Allah. Baru deh ini seumur-umur bunda maksudnya berada dekat seperti ini dan melihat alat ini bekerja moms, bunda, teman-teman semua. Ternyata seperti inilah alat berat ini bekerja. Begitu mudahnya dia mengeruk tanah kemudian memindahkannya ke tempat lain. Masya Allah ya, luar biasa. Ciptaan manusia aja bisa luar biasa seperti ini, apalagi ciptaan Allah. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Beginilah kelucuan kami ya moms, bun, dan teman-teman semua. Kami senang memperhatikan alat ini bekerja. Dan baby-baby itu juga sangat lucu sekali. Mereka sangat tertegun melihat alat itu bekerja, masya Allah. Ada teman-teman yang menonton yang merasakan pengalaman seperti kami juga, komen di bawah ya. Memang betul teman-teman, bunda dibilang
Takjub ya, lumayan takjub gitu ya. Karena emang baru kali ini betul-betul melihat bagaimana alat ini bekerja. Nah, rupanya dengan begitu mudahnya seperti ini gitu. Pantas saja yang tadinya gundukan gitu ya, itu bisa rata gitu dengan alat ini, insya Allah. Dan ini ada baby Jamira sama baby Karina. Dan lihatlah baby Jamira dengan lucuannya. Baby Jamira lebih tua beberapa bulan dari baby Karina, maka lagaknya seperti kakak gitu ketika bermain atau berkomunikasi dengan Karina. Masya Allah, lucu banget. Dan ini alhamdulillah Mom Sebun dan teman-teman semua, Bunda sudah ada di kelas. Ini anak-anak sedang diskusi, jadi ada kelompok pertama maju ke depan untuk belajar menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi Bunda hanya sebagai fasilitator. Ketika ada kesalahan atau ada kekurangan penjelasan, maka Bunda yang akan menjelaskannya seperti itu. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan ini sudah berada di perjalanan pulang ke rumah. Oke Bun, Mom, sekian dulu video kali ini. Semoga berkah dan manfaat. Jangan lupa subscribe buat yang baru datang ke channel Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.